Hello, hai. Assalamualaikum, kawan-kawan. Selamat pagi. Apa khabar anda hari ini? Semoga semuanya sihat-sihat dan dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anda sekarang sedang menonton Kak Rin Mark di sini. Hari ini macam biasa, akak bersenam dekat Lake Garden. Ni akak nak tunjukkan tempat sewaan basikal. Korang tengok ni. Itu ada harga dia dan peraturan-peraturannya. Kalau korang mencari tempat percutian yang korang nak bawa ibu bapa korang dengan anak korang, Taiping lah tempatnya. Sebab tengoklah, untuk permainan budak-budak ada balon buih, ada macam-macam lah kalau dia orang jual. Makanan pun banyak, tempat permainan pun banyak, basikal pun ada kalau korang nak kayuh basikal. Korang kena datang sendirilah korang merasainya. Akak nak cakap pun akak tak tahu macam mana akak nak beritahu korang. Okeylah korang, akak dah selesai dah berjalan satu leg tu. Sekarang akak nak pergi sarapan. Hari ni akak makan roti canai. Mula-mula akak kongsi dengan abang roti canai. Lepas tu akak rasa macam nak makan bihun sup pula. Akak order bihun sup. Oh, dekat kedai ni sedap. Mungkin akak akan datang lagi. Selepas akak makan, akak dah sampai rumah, akak nak masak kari ayam kerisik. Mula-mula akak kupas bawang dulu. Bawang merah, bawang putih, halia. Biasalah, mesti kena kupas-kupas bersiang dulu. Kalau tak rajin nak kupas ni, tak bolehlah nak masak. Okey korang, ni kepakaran akak potong ayam. Korang tengok akak potong ayam. Akak suka kalau beli ayam, akak potong sendiri. Akak tak suka orang tu potong. Sebab akak dapat agak-agak, akak nak potong besar mana kan. Kalau akak nak potong 4 ke, potong 6 ke, potong 12 ke, potong 16 ke, potong 18 ke. Nak buat kari kerisik, kenalah ada kerisik. Kerisik ni akak buat sendiri. Ni bahan-bahan tumis. Buah pelaga, bunga lawang, cengkeh, kunyit kayu manis, daun kari, bawang merah, bawang putih, halia, serbuk kari daging, ayam dan santan kara, garam dan juga kerisik yang akak buat. Nampak macam coklat kan? Mula-mula kita panaskan minyak. Masukkan bawang merah, bawang putih, halia. Masukkan daun kari dan 4 sekawan. Tumis hingga naik bau. Masukkan serbuk kari dan tambah air. Kacau dan tutup. Akak menggunakan serbuk kari ni. Yang warna merah ni yang pedas. Jadi tak perlulah nak tambahkan serbuk cili. Yang hijau ni, yang ni tak pedas sangat. Yang merah ni lebih pedas. Okeylah, kari pun dah pecah minyak. Akak masukkan ayam. Kacau-kacau. Jangan tambah air lagi. Tutup. Lepas buka, ayam dah keluarkan air. Kacau-kacau lagi dan tambahkan sedikit air. Kacau-kacau dan kemudian tutup lagi. Dah melegak, dah boleh masukkan garam. Akak rasa nak guna garam kasar sebab akak rasa garam kasar ni lebih sedap. Kacau-kacau dan tutup lagi. Akak tambahkan cili hijau untuk rasa yang lebih sedap lah. Akak tambah air juga. Lepas tu tutup lagi. Masa ni dah boleh tambahkan santan. Akak lupa rekod tadi masa akak letakkan kentang. Akak ada letakkan sebiji kentang tadi. Masak sehingga kaki ayam jadi lembut. Kemudian akak masukkan kerisik. Nampak macam coklat kan? Sedap je. Akak tambahkan lagi cili hijau. Alhamdulillah, kari ayam kerisik akak dah siap.
Kalau korang suka dengan video akak, jangan lupa like, share and subscribe akak. Semoga ia menjadikan semangat akak menjadi lebih kuat untuk akak terus membuat video. Terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah.